Wisata alam air terjun Curug Tinggi di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan masih menjadi tujuan warga saat libur lebaran. Ya, air terjun dengan ketinggian 60 meter ini menawarkan kesejukan dari kawasan Bukit Barisan yang masih sangat alami. Gemuruh suara air terjun Curug Tinggi yang mengalir indah dengan udaranya yang sejuk, seolah menjadi hidden gem di kawasan hutan Bukit Barisan, Desa Tabar Manik, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Wisata Curug Tinggi bisa jadi alternatif untuk menghabiskan masa libur lebaran. Untuk menuju lokasi air terjun ini, pengunjung dapat menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki sekitar 35 menit dari pusat desa. Di sepanjang perjalanan, pengunjung dapat melihat bentang panorama alam dari Bukit Barisan, perkebunan kopi milik warga, ditemani kicauan burung yang merdu. Dengan potensi keindahan alam yang dimiliki, wisatawan berharap akses jalan menuju lokasi dapat diperbaharui sehingga lebih mudah dijangkau. Konon ceritanya di sini ada air terjun. Jadi kami mencoba berkubu di sini, tapi sayang akses jalannya agak sedikit masih terbengkalai lah gitu kan. Cuman kedepannya mudah-mudahan pemerintah bisa lihat ini. Karena sayang potensi. Saat ini wisata Curug Tinggi masih tidak dipungut biaya. Selain sebagai tempat bersuah foto yang cukup menarik, pengunjung juga dapat bermain di aliran air yang jernih sambil menikmati udara sejuk di kawasan air terjun setinggi 60 meter yang dikelilingi pepohonan rindang ini. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Beniwe, Media Group Network.